Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan coba yaitu XNS emulator di Poco F6 ya. Kabar gembiranya buat kalian yang kemarin di Yuzu dijelek-jelekin handphone ini, sekarang kita coba tes XNS emulatornya. Katanya banyak game yang support. Seperti biasa kita ke tentang telepon. Di sini tuh menggunakan Xiaomi HyperOS versi 1.0.1 dengan Android 14. Update keamanan Androidnya di 2024 bulan 5. Untuk info detail dan spesifikasi di mana RAM 12GB, nggak aku aktifin virtual RAM karena 12GB menurut aku udah cukup dan virtual RAM itu gimmick ya. Untuk chipset yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 Mobile Qualcomm Octa-Core Max 3GHz. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja coba buka yaitu XNS emulator. Buat yang nanya, "Bang, download XNS emulator di mana?" Di Google ada, ya di Google, bahkan di website bawaannya ada. Nah, terus bedanya sama Yuzu apa, Bang? Bedanya kalau XNS emulator kita wajib VIP, tapi aku nggak tahu nih. Semenjak aku download tadi, aku coba main ya, aku udah lama nggak nyobain XNS emulator. Dia tuh nggak payah pakai tukar koin lagi, aku nggak paham nih. Bisa langsung main, keren banget. Nah, aku nggak tahu kalau kalian yang punya akun baru ya. Nah, soalnya kalian tuh wajib buat akun dulu ya, nanti di verifikasi di email gitu ya. Nah, terus juga kalian harus nyiapin yaitu gamenya ya, seperti biasa gamenya itu yang kayak di Yuzu juga, untuk file-filenya sama. Nah, kurangnya juga kalau di XNS ini kalian wajib ada jaringan internet ya, minimal punya jaringan internet yang nggak butuh cepat, nggak butuh kencang, nggak banyak makan kuota juga, untuk ngecek VIP doang ya. Nah, di sini tuh aku udah siapin beberapa game, bisa kalian lihat sendiri nih ada game yang seperti di Yuzu kemarin. Nah, kita cobain aja ya. Nah, di sini tuh ada settingan. Nah, kalau kita main game, kita bisa ke game setting. Nah, di custom setting ini ada settingan graphic drivernya. Nah, graphic drivernya banyak banget. Tapi jujur aja, aku nggak mau ngetes lagi ya. Tadi aku udah nyobain driver yang seri R, yang turnip ya, R21, R20. Pokoknya R lah, R19 ya. Nah, ini tuh aku udah nyobain tadi ya. Di seri-seri R ini nggak masuk, guys. Dan kekurangannya emulator ini juga banyak iklan, coy. Iklannya bertebaran, tapi nggak apa-apa lah, yang penting mainnya gratis, lancar ya. Ini tuh kita cobain pakai driver R21 yang paling terbaru ya, paling baru beberapa hari yang lalu nih si Kimchi update-nya. Tetap nggak bisa, nggak masuk ya. Memang handphone ini kayaknya nggak bakalan bisa pakai driver R yang seri R, nggak tahu sih sampai kapan, padahal itu yang jauh lebih stabil. Tapi nggak apa-apa, di sini tuh kita pakai official setting aja. Official settingnya itu kita nggak perlu setting-setting lagi, karena dia udah kepake driver yang Qualcomm driver yang seri 744 atau 744 atau 676, pokoknya ya diatur lah sama si emulator ini ya. Jadi kita nggak perlu setting-setting nih, kita buat official setting aja nih. Jadi kita langsung main. Nah, di sini tuh juga ada recommended save game. Nah, dimana kita bisa download save gamenya orang ya, ini ya nih bisa kita download. Jadi kita mainnya nggak ulang dari awal gitu. Nah, enaknya di sini tuh seperti ini ya. Nah, bisa lihat kita main tuh, waduh. Nah, kekurangannya juga driver emulator XNS ini dibanding Yuzu. Nah, emulator ini tuh nggak ada settingan resolusi. Jadi walaupun di game settingnya tadi tuh ada settingan, tapi dia resolusinya nggak ada. Nah, jadi resolusinya ini yang terbaik, yang pilihan si XNS emulator aja. Makanya kalian bisa lihat sendiri nih, tampilannya, resolusinya cantik banget, cakep, hampir mirip sama Nintendo Switch-nya langsung ya. Tapi ini tuh mainnya masih lancar di 19 fps, 20 fps, lancar nih, misalnya lihat. Nah, misalnya lihat ya, untuk The Legend of Zelda Breath of the Wild di sini bisa main lancar. Nah, kita main Ninja Gaiden 3 ya. Ninja Gaiden 3 ini main di sini lancar. Ya, sebenarnya di Yuzu pun juga lancar ya. Di Yuzu pun sebenarnya lancar ya. Anjir, dikeroyok. Hmm.
Gila, keren. Nah, kita main Kamen Rider Memories of Heroes. Kita pakai sepannya orang ya, kayak seperti yang aku jelasin di awal. Gila ya. Ini settingannya masih yang bawaan ya. Settingannya yang bawaan semua. Paling cuma kameranya aja tuh yang kayak aneh ya. Nge-glitch. Habis nih. Gambarnya lah paling ngebuk-ngebuk dikit ya. Keren, abis. Nah, kita main Harvest Moon, salah Story of Season ya. Story of Season Mineral Town. Nah, ini tuh sebenarnya game memang Harvest Moon tapi di remake, musiknya aja sama. Nah, ini tuh lancar banget ya. Aku enggak ada setting-setting, seriusan dari game pertama tadi sampai game ini aku enggak ada setting-setting, jadi masih pakai official setting ya. Jadi buat kalian yang enggak mau ribet juga seperti ini aja. Nah, ini mantap nih, lancar nih. Woi, Budun, kok ngapain Budun? Nah, ini alun-alunnya, lapangan. Kita coba ke pantai. Oke, kita ke pantai. Nice. Kita coba mancing dulu, mancing di belakang sana. Woi, getar loh. Ini kayak dapat ikan getar nih. Getar loh dapat ikan. Woi, dapat sepatu kampret. Nah, yang jelas untuk main Harvest Moon, Harvest Moon lagi. Story of Season Mineral Town ini lancar, mantap, nggak ada masalah. Nah, untuk game Sipu ini kita udah coba main di official setting, nggak bisa. Coba kita setting ya. Di sini aku setting coba. Aku setting juga dia keluar coy ya. Oke lah, kita skip aja untuk game Sipu. Oke, bisa 17, 20 FPS, 22 FPS. Lumayan ya main di sini ya, nggak gambarnya nggak ngeglitch dan bergetar loh kalau misal dipukul, sama musuhnya tadi dia bergetar. Waduh, sampai macet banget deh. Penolivies. Waduh, langsung ke force close. Nice. Kita pakai Piccolo. Jadi untuk mainnya seperti ini ya, EPS-nya yang saya lihat. Tapi bisa main loh. Ya walaupun nggak playable, tapi bisa main. Finish. Ya, yang jelas mainnya kurang lebih seperti itu, Dragon Ball Z Kakarot.
Nah, kita coba tes yaitu Jojo Bizarre ya. Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle. Nah, ini tuh aku buat com versus com aja ya. Karena aku enggak begitu main pandi mainnya, kita lihat aja com versus com yang bintang 5 ya, yang hard. Jadi lancar banget sih kalau Jojo Bizarre ya. Mantap ya, padahal untuk di Yuzu enggak bisa main loh gini. Di sini lancar banget tanpa setting. KO. Nah, kita main Little Nightmare. Ini bisa main ya walaupun belasan EVS. Bisa main loh belasan EVS. Biasanya buat mancis deh. Oke, nice. Ya, ini buat orang yang suka main game-game adventure yang masih ada genre horror-horornya dikit. Ya, ini cocok sih game ini. Oh, ini lancar sih. Nggak ada masalah ya walaupun tapi ya belasan EVS. Yang jelas untuk Little Nightmare lancar ya, nggak ada masalah, mantap. Cuma ini gelap kali coy, aku pun nyutingnya pun susah. Kita main Jump Force ya, bisa ya main Jump Force. Ini aku pakai save orang juga biar nggak kelamaan nunggu kisahnya. Coba kita langsung aja ke offline battle. Bisa nih Jump Force, ini mantap nih. Nah, ini karakternya banyak karena aku suka One Piece. Coba aku One Piece ya. Monkey D. Luffy sama trio monster ya. Oke, kita lihat bisa main loh, keren. Walaupun EVS-nya 9.5, 13. Di sini CPU versus CPU ya, dan aku tadi pakai settingan official yang nggak ada bisa disetting banget. Ini bisa main aja, mantap banget nih. Ya kalau lancar sih nggak terlalu berharap. Wih, berubah ya. KO ya, oke, kelar. Oke, kita main Naruto ya. Katanya Naruto di KNS emulator bisa, walaupun masih ungu. Wih, bisa dong. Ini aku pakai official setting ya. Jadi kalau kalian setting-setting kayak mana pun, ujung-ujungnya seperti ini juga gitu ya. Nah, jadi bisa lihat. Di sini masih bisa dimainkan. Mantap banget ya. Jadi Eken Simulator salah satu alasan buat kalian yang pengen beli Poco F6 lagi. Kemarin kan aku bandingin sama X6 Pro, kalian lebih milih X6 Pro. Nah, jadi untuk emulator Switch di Eken Simulator masih lumayan lah ya.
Untuk Poco F6 masih terlalu main termaafkan, masih bisa dimainkan di sini. Mantap, bisa lihat lancar banget. Ini tuh sip, com versus com ya, sengaja kita ngelihat kelancarannya aja. Aduh, kalah Naruto. Nickelodeon Caracer ini tuh emulator yang paling ringan ya. Maksudnya game yang di emulator Switch ini tuh game yang paling ringan, paling enteng. Biasanya game lain-lain nggak bisa, game ini bisa ya. Makanya ini aku yakin banget bisa. Kalau nggak bisa parah banget. Ya paling cuma ngeglitch lah, sama kayak di Yuzu ya. Karena memang drivernya yang ini nggak cocok ya. Nah, mainnya lancar, cuma ya itu. Saya lihat ya. Masih ngeglitch-ngeglitch putih-putih dikit gitu ya. Wow, juara satu kita di lap pertama. Nah, kita main Pokemon Scarlet. Aku pakai save-nya punya orang ya. Aku download ya, karena kalau kita ulang lap pertama banyak banget cutscene-cutscene-nya. Untuk buat-buat namanya lama banget, jadi aku pakai punya orang, bisa ngeliat sendiri. Untuk finish-nya bisa 10, 11, kadang-kadang di 7. Nah, gimana sih mainnya? Ini aku nggak ngerti loh main, seriusan. Oh, battle, battle. Oh, ini mukulnya kan digantian kayak Honkai Star Rail. Nah, jadi kurang lebih mainnya seperti ini dan mainnya bisa ya. Tapi ya jangan terlalu berharap banyak. Kalau mainnya bisa lancar ya. Ya apa? Karena seperti ini nggak bakalan bisa lancar. Tapi gambarnya cantik loh. Karena memang di EGNS ini nggak bisa setting resolusi. Jadi resolusinya memang kayak gini. Oke, kita main Bayonetta lancar. Settingan official, nggak ada di setting-setting. Woi. Ini gamenya kayak macam Devil May Cry gitu ya, kalau berantem-berantem ya. Wih, mantap loh, walaupun ya patah-patah juga, macet-macet juga, tapi mainnya lancar gitu. Pergerakannya bagus, nggak ada kayak macam ngebug atau apa gitu. Kelar kau. Kelar kau. Oke, kita main. CTR ya. Gila, CTR lancar banget loh. Anjir. Nggak tembak lagi, kena nitro lagi. Gila, musuhnya ini pun jago-jago loh. Walah, ini nggak bisa belok. Emang susah sih, emang lebih enak pakai gamepad ya. Buat yang nanya bisa pakai gamepad X3 atau enggak, bisa banget. Nah, ini analog untuk arah-arah kiri arah kanannya sering enggak kepencet.
Jadi lancar banget ini 30 fps ya. Suaranya aja nih, ini suaranya bisa diperbaikin loh. Nah, di settingan ya, ada settingan soundnya. Bisa diperbaikin. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh kita main Red Dead Redemption, mainnya kayak gini ya. Di 7 fps tapi bisa main. Tapi ya kayak gini. Ngeglitch. Nah, aku pakai Dripper RR kan nggak bisa nih. Dripper ini doang yang bisa. Ini tuh aku pakai official. Dan aku coba juga pakai Dripper yang ya seperti ini juga ya, 757 atau yang Qualcomm Dripper lah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini mainnya nggak playable sih. Ya cuma bisa gini doang, tapi nggak playable. Oke, kita coba One Piece 4, bisa lihat. Ini kayaknya mainnya bisa tapi layarnya putih. Lah, malah keluar. Oke, bisa lihat mainnya. Kan bener kan, sesuai dugaan aku. Layarnya putih, mainnya bisa lancar nih. Misalnya lihat tuh, mainnya lancar. Tuh. Tapi layarnya putih ya. Aku udah cobain beberapa Dripper tetap seperti ini. Kalau pakai Dripper RR ya, itu emang Dripper itu sih sebenarnya yang paling cocok ya. Tapi Dripper RR itu ya nggak bisa kebuka sama sekali. Begitu buka gamenya langsung force close. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk kita tes ya XNS Simulator di handphone Poco F6. Yang jelas masih termaafkan untuk Poco F6 ya. Di XNS masih bisa terbantu banget, hampir semua game bisa dimainkan. Bahkan di beberapa game yang nggak bisa dimainkan di Yuzu bisa main di sini ya. Ya kekurangannya cuma seperti aku bilang tadi, ini tuh wajib ada jaring internet. Terus ini koin-koinnya aku sekarang nggak tahu sih. Kalau dulu dia nyari koin, 100 koin itu bisa untuk satu hari main, dan kita bisa nyari koinnya nonton video satu hari bisa dapat 122 koin. Harusnya kita tetap bisa main sih setiap hari kalau kita suka nyari koinnya. Nah, ini untuk panasnya di 41 hampir 40 derajat. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.